manfaatkan gagang sapu yang patah ini kita jadikan alat olahraga. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys biar tambah kreatif. Yang pertama-tama kita potong dulu gagang sapu ini teman-teman. Ukurannya cukup segini saja ya. Oke, saatnya kita potong. Oke, kalian potong seperti ini ya. Tinggal kita bersihkan saja bagian ininya teman-teman. Buat dua ya, bentuknya yang seperti ini. Karena sudah kita buat menjadi dua teman-teman. Selanjutnya kalian siapkan dua buah bambu yang bentuknya seperti ini. Oke, bambu ini kalian pasangkan di bagian ini ya. Kita satukan, tinggal kita ikat menggunakan tali karet ini teman-teman. Jadilah sebuah alat olahraga hand grip. Saatnya kalian gunakan untuk pelatihan otot tangan teman-teman. Oke, saatnya kita coba. Mantap, semoga bermanfaat.